sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa amalan yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat. Anak sholat tahu, ketika sholatnya baik, maka kita akan menang atau mendapat keselamatan. Tapi jika sholatnya buruk, kita akan rugi dan menyesal. Kemudian, kehebatan dan keutamaan sholat yang kedua adalah bahwa sholat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya dapat menghapus dosa-dosa yang ada di diri kita. Seperti ibaratnya anak soleh mandi lima kali sehari, kotorannya akan hilang bersih. Begitu perumpamaan salat lima waktu menghapus dosa. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.